10 adik-beradik dan 13 menantu. So sekarang kita ada dalam my family ada lebih kurang 78 cucu dan 38 cicit. That is my big family lah. So dia ada, kami ada 4 family yang stay di Melaka dan 6 keluarga yang stay di Kuala Lumpur. Sambutan raya kat sini memang meriah. Maklumlah kampung kan, kita orang kampung lah kan. Tapi andai kata pada hari raya walau macam mana pun, hari pertama andai kata tak dapat beraya, hari kedua mesti balik ke rumah asal, rumah ibu saya. Walaupun ibu bapa saya dah tak ada, itu wajib sebenarnya. Keluarga Haji Adam, Haji Adam, Allah Rabbi, semoga Allah takkan memberkati apa beliau dalam mendidik anak-anak. Walaupun dia tak ada, walaupun isteri tak ada, mak tak ada, ayah tak ada, tapi penyatuan anak-anak, abang sulung yang berperanan satukan adik-adik pada hari raya, satu benda yang cukup besar. Tiap-tiap tahun buat pertemuan, tiap-tiap tahun buat pertemuan. Kita yang tengok ni pun rasa tersentuh. Ya Allah, aku pun ada keluarga, aku pun ada keluarga, aku masih ada abang-abang yang berkati kamu. Sebenarnya saya dan beradik ni sangat rapat juga. Asuhan mak bapak saya, saya memang sangat rapat. Memang setiap tahun kita berkumpul ramai-ramai lah. So harta pusaka ni kira-kira rumah tu dah uzur sikit. So dah tak boleh didiami. Rumah tu rumah bapak. Ustaz tahu lah bila rumah bapak ni ada anak-anak yang kan, ada dia. So kita buat yang kita renovate, kita turunkan ke bawah, jadi pukul lah. So kita pakai adik-beradik siapa yang berkemampuan tu, kita buatlah mengenangkan jasa mak bapak kita kan. InsyaAllah lah, kalau tidak besok adik-beradik balik tempat tak ada nak duduk. Selamat Hari Raya pada semua. Pada mulanya bila mak bapak dah tak ada memang kita rasa sedih kan. Tapi yang dapat mengekalkan ukhuwah di antara keluarga adalah pertama kasih sayang. Kasih sayang di antara family yang telah dipupuk oleh kedua ibu bapa kami. Kedua adalah makanan. Makanan yang kami masak adalah exactly yang macam mak kami masak. Jadi tak ada perubahan. Kami tak pernah mengubah menu ataupun makanan yang dimasak oleh mak. Sama ada pada satu hari raya ataupun hari raya kedua dan berikutnya, kami ikut semua menu-menu yang mak masak. Itu yang kata-kata pertama adalah kasih sayang. Nombor dua adalah minum makanan. Yang orang kata ikatlah perut suami dengan makanan kan. So mak kita dah ikat semua perut kami dengan makanan. Jadi dengan makanan, bila kita kata banyak ke kampung, sama ada nasi ambang ataupun lauk bau yang kami masak, adalah semua daripada resipi mak. Tak ada sikit pun yang berubah. Masanya untuk kita hayati betul-betul apa itu Aidilfitri. Hari untuk ya, hari kemenangan, hari kita kembali ke fitrah, dan hari untuk kita kembali berukhuwah, bertaut kasih. Mungkin yang dah renggang beberapa lama tak ketemu, setahun lebih katakan, inilah masanya. Terima kasih kepada Ayah Raya, saya minta maaf kepada Abang, kepada Ustaz saya, kepada Abang ini. Amin. Makan dengan saya minta Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Minta Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay. Dari segi kemaafan tu, sebab saya tengok lain daripada yang lain, kemaafan tu. Bila bermaaf, kalau gaji lah, bermaaf tu dalam 15 minit tu, oh memang maaf sungguh minta. Saya difahamkan begitu. Mungkin hasil daripada mak ayah kan macam tadi. Saya ada tip ke apa tu? Rumpun Jawa Ustaz. Ini kita straight forward lah. Rumpun Jawa ni, Jawa ni dia punya orang yang orang kemaafan tu lain lah. Dia kata toto kromo dia lebih sikit. Nah, bila dia kemaafan tu, dia daripada hati ya. Dia menghayati apa yang dimaksudkan tu. Sebab itu dengan ialah biasanya dengan tangisan lah. Terutama mak bapak kita lah menangis. Bila kita dah tengok dia menangis.
sebenarnya hari raya boleh maaf, hari biasa pun boleh maaf. Tapi saya rasa lebih, saya rasa lebih apa? Lebih sesuai lah sebetulnya waktu hari raya. Jadi dengan menitirkan air mata. Tapi sekarang pun dah kurang lah. Kalau dulu arwah mak bapak saya kurang-kurang setengah jam lah. Dengan mangis, hiria sangat lah macam kena pukul. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin saya ada ikut-ikut sikit lah arwah mak bapak saya. Jadi insyaAllah adik-beradik saya pun masih ikut. Tapi taklah macam dulu. Tapi benda salam bersalam sama air raya tu wajib lah bagi kita adik-beradik. Kadang-kadang kita nak cium adik kita pun segan waktu biasa kan. Tapi hari raya tak ada masalah. Saya adik-beradik saya memang macam tu bang. Nah, itu yang mengiratkan lagi kita satu raya kita adik-beradik. InsyaAllah. Saya cukup tertarik teruja jika boleh kita kekalkan rumah pusaka tempat kita membesar sebagai suatu dewan pertemuan, titik pertemuan ya, kembali untuk keluarga sekali semua, untuk keluarga semua ni. Itu satu perkara yang cukup cantik lah. Pada saya, budaya kita kadang-kadang bertempatan dengan Islam. Contohnya bila balik kampung ke rumah pusaka, bertemu sanak saudara ya, daripada sepupu, dua pupu, tiga pupu, banyak pupu dan sebagainya, boleh berkumpul semula ya. Ukhuwah ini yang sepatutnya yang kita kembangkan dalam erti hari raya.